Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang tak pernah berhenti untuk terus memberikan info terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang peserta yang tampil malam ini, yaitu peserta yang berduet dengan para juara Liga Dangdut Indonesia. Di sini kita akan melihat peserta yang lebih dominan yang mendapatkan standing ovation, polling SMS maupun komentar dari dewan juri terhadap peserta yang tampil malam ini, yaitu pada grup ketiga top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk mendukung terus peserta yang ada di grup 3 ini yang akan tampil lagi pada malam kedua nanti malam. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana peserta yang tampil pada grup ketiga ini, berapakah SO yang didapatkan, polling SMS yang diraih maupun bagaimana komentar juri terhadap peserta yang tampil malam ini. Peserta yang tampil malam ini pada grup ketiga top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Acu, merupakan perwakilan Duta Lida dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berduet dengan Lesti The Academy. Kemudian yang kedua ada Janna, merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Papua Barat yang berduet dengan Faul Lida. Kemudian yang ketiga ada Eva, merupakan Duta Lida dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berduet dengan Rara Lida. Kemudian yang keempat ada Gunawan dari Provinsi Maluku Utara yang berduet dengan Phil dan The Academy. Yang menjadi dewan juri yang pertama ada Nasar, yang kedua ada Dewi Persik, yang ketiga ada Elvi Sukaisi, yang keempat ada Reza The Academy, yang kelima ada Eko Chandra sebagai fashion guru. Sedangkan yang menjadi host malam ini, yang pertama ada Irfan Hakim, yang kedua ada Ramzi, yang ketiga ada Gilang Dirga, dan yang keempat ada Jirayud. Langsung saja kita akan melihat hasil dari peserta yang tampil di malam pertama di top 12 besar Liga Dangdut Indonesia malam ini. Berapakah standing ovation yang didapatkan, berapa polling yang diraih malam ini, termasuk bagaimana komentar juri terhadap peserta yang tampil pada grup ketiga top 12 besar malam ini. Itulah hasil akhir peserta yang tampil malam ini pada grup ketiga top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Mulai dari polling SMS, standing ovation, termasuk komentar daripada dewan juri. Dan jangan lupa untuk menyaksikan mereka pada malam kedua ataupun ratio show yang akan dilaksanakan nanti malam. Terus dukung mereka dengan cara SMS, ketik Lida spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288
ataupun sahabat lidah bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya di Play Store, kemudian silakan vote peserta yang kalian jagokan di tahun ini. Jangan biarkan jagoan Anda tersenggol malam nanti. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan masukan agar ke depan channel ini lebih baik. Ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat lidah dimanapun berada. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.